memperingati aksi damai hari HIV AIDS dunia dengan tujuan agar siswa-siswi Mandua Ponorogo tahu tentang penyakit atau virus tersebut dan jadi HIV dan AIDS itu adalah penyakit yang dua penyakit yang sama tapi memiliki perbedaan yang HIV seperti dikenal dengan human immunodeficiency virus itu adalah virus yang menyebabkan menurunnya sistem kekebalan tubuh kita. Itu karena sel darah putih kita diserang oleh virus itu sendiri yang mengakibatkan tubuh kita tidak bisa memproduksi atau bahkan ketika kita memproduksi sel darah putih itu malah dijadikan media virus itu untuk berkembang biak. Jadi virus itu akan sangat cepat menyebar. Sedangkan AIDS sendiri atau sebagainya dengan Acquired Immunodeficiency Syndrome itu adalah penyakit yang disebabkan oleh virus itu sendiri. Jadi biasanya ini bisa diketahui sekitar 10 sampai 15 tahun telah terserang virus itu sendiri. Dan biasanya jika kita terkena flu atau yang lain itu adalah penyakit yang normal pada orang biasa yang bisa sembuh dalam 3 sampai 4 hari itu ketika diberita oleh banyak orang yang terkena penyakit HIV itu bahkan bisa bertahun-tahun dan bisa merusak organ yaitu organ paru-paru sendiri. Oh iya, saya lupa ini ada teman-teman dari PMR di nama Ponorogo mau bagikan kita kayak gini ya, kelihatan semuanya ya? Ya. Ini untuk memperingati hari HIV AIDS, maka Pak Gatot di Raman Ponorogo bagikan kita. Semoga dengan peringatan hari HIV AIDS dunia 1 Desember 2017 untuk PMR Raman Ponorogo mengenali dan mengetahui sebaiknya adalah untuk menjauhi virusnya dan tidak menjauhi orangnya. Terima kasih.